Scene diawali dengan sebuah adegan di mana di Kerajaan Langit sedang diadakan seleksi penerimaan para dewa baru yang diikuti oleh banyak peserta. Sedangkan di tempat yang lain ada seorang pria yang sedang melompat di aula Kerajaan Langit. Hal itu diketahui oleh seorang pelayan perempuan bernama Azi. Pria tersebut tak lain adalah Wukong yang pada saat itu juga berada di Istana Langit. Wukong pun membuat ulah dengan memakan semua buah persik yang akan dijadikan hidangan utama bagi para peserta. Tentu hal itu membuat para peserta sangat marah karena mereka cuma menerima hidangan berupa biji buah persik saja. Mereka yang marah kemudian meluapkan emosinya dengan memukul para pelayan. Kemudian datang seorang pria bernama Juan Lian yang mencoba untuk melindungi pelayan tersebut. Namun sayangnya Juan Lian yang tidak dibekali dengan seni bela diri yang baik menjadi korban pemukulan dari teman-temannya. Hingga tak lama kemudian pelayan yang bernama Azi tadi datang dan melakukan sebuah perlawanan. Meskipun demikian tetap saja lawannya terlalu banyak yang sedikit membuat Azi kewalahan. Hingga pada salah satu peserta yang tengil mengeluarkan kemampuannya, Wukong pun datang dan menghajar semua orang yang kurang ajar tersebut. Kehebohan yang terjadi mengundang para pasukan langit untuk menangkap Wukong. Tak tinggal diam, ia pun mengeluarkan tongkat sakti andalannya dan mengalahkan mereka semua. Tak sampai di situ, kericuhan yang terjadi terdengar di telinga sang ratu Kerajaan Langit. Lantas ia memerintahkan pengawal pribadinya yang bernama Jenderal Tian Peng untuk menghentikan Sun Wukong. Jenderal Tian Peng pun dengan segera bergegas ke aula dan pertarungan pun tak terhindarkan. Pada awal pertarungan ini terlihat jika mereka bertarung secara seimbang dengan mengadu senjata mereka masing-masing. Namun seiring berjalannya waktu, Wukong terlihat lebih unggul daripada Tian Peng. Kemudian ia memperbesar tongkat saktinya untuk menghentikan serangan dari Tian Peng tersebut dan meratakan tempat itu. Tak selang beberapa lama, seorang dewa datang untuk menghentikan serangan dari Wukong. Dewa itu bernama Yan Jiang, yang lebih dikenal dengan nama Dewa Erlang. Kemunculan Dewa Erlang membuat keadaan menjadi terbalik dengan jurus pukulan yang ia miliki. Dewa Erlang dapat memukul mundur Sun Wukong bersama tongkat saktinya. Tak cukup dengan hal itu, Wukong kembali menyerang dengan melakukan sebuah perlawanan. Namun sayangnya hal itu tetap sama saja karena pukulan dari Dewa Erlang sangatlah kuat. Wukong pun kemudian tertangkap dan dibawa ke sebuah gua untuk dihukum. Akan tetapi di dalam gua itu ia tak sendiri karena Dewa Erlang juga turut menerima hukuman dikarenakan Erlang tak sepantasnya melakukan pertarungan di Kerajaan Langit. Sementara itu Azi pergi menemui sang ratu demi meminta pengampunan untuk Dewa Erlang karena menurutnya ia tidak bersalah dan tidak sepantasnya menerima hukuman tersebut. Dan dari percakapan Azi dan sang ratu diketahui jika Azi merupakan putri dari sang ratu yang dihukum menjadi pelayan selama 100 tahun karena melakukan sebuah kesalahan. Kembali ke Wukong dan Dewa Erlang yang masih berbincang, di mana terlihat jika Wukong tak terima dengan kekalahannya tersebut dan kembali mengajak Erlang untuk bertarung. Namun sayangnya tak lama dari percakapan tersebut, Ratu Kerajaan Langit pun datang dan membebaskan Dewa Erlang. Sedangkan Wukong, ia diberikan sebuah mahkota yang digunakan untuk mengontrolnya dan benar saja ketika mantra dibacakan, ia pun mulai merasa kesakitan dan kemudian pingsan guys. Azi yang melihat kejadian itu kemudian meminta alat yang digunakan untuk mengendalikan mahkota tersebut dan berjanji bahwa mulai sekarang ia akan mengambil tanggung jawab untuk mendisiplinkan Wukong. Sang ratu pun mempercayainya sehingga kini Wukong telah sepenuhnya diserahkan kepada Azi. Sekilas kita diperlihatkan kejadian pada masa lalu saat setelah Gunung Huaguo dihancurkan. Wukong berhasil selamat yang kemudian dirawat oleh seorang kakek tua yang kemudian menjadi gurunya. Kembali ke Kerajaan Langit, di mana sang ratu mencoba membangkitkan kekuatan dari Dewa Erlang.
yaitu kekuatan dari mata ketiganya. Namun hal itu tidak berjalan dengan lancar karena harus menghilangkan emosi dan perasaan dari Dewa Erlang. Sedangkan Erlang sendiri masih belum bisa berhenti memikirkan ibunya dan Azi yang merupakan sahabatnya sejak kecil. Sedangkan Wukong yang sudah mulai sadar kaget melihat penampilan barunya. Ternyata Azi sudah memotong rambut dan mencuci pakaiannya. Dari kejadian ini terlihat jika Azi sebenarnya menyimpan perasaan kepada Wukong. Hingga pada suatu ketika, Sang Ratu mengajak semua peserta yang mendaftarkan diri menjadi dewa untuk mengelilingi Kerajaan Langit. Tak luput Wukong juga ikut serta dalam perjalanan ini. Namun dengan sengaja pula, Sang Ratu memprovokasi Wukong karena ia menduga bahwa jantung siluman yang dulu pernah mengacaukan kayangan masih hidup dan bereinkarnasi menjadi Wukong. Wukong yang emosi luar biasa kemudian mencuri kunci dan membuka gerbang cincin takdir tersebut. Namun ketika dia baru saja masuk, ternyata Dewa Erlang sudah menunggunya di sana. Hingga tanpa basa-basi mereka pun kembali bertarung. Pertarungan dahsyat yang terjadi membuat jembatan takdir pun runtuh. Kemudian Jenderal Tian Peng pun masuk ke dalam pertarungan dilanjutkan dengan Azi yang datang diikuti oleh Juan Lian. Kini jembatan takdir benar-benar runtuh. Alhasil mereka semua pun jatuh ke bumi, tepatnya di Gunung Huago yang saat ini mulai menjadi pemukiman penduduk. Wukong yang masih marah besar kemudian ingin melanjutkan pertarungan mereka. Namun sayangnya kekuatannya kini sudah hilang. Bukan hanya Wukong melainkan Dewa Erlang dan Tian Peng juga kehilangan kekuatannya. Dan memang kali ini mereka benar-benar menjadi manusia biasa, guys. Jangankan untuk bertarung, mengangkat senjatanya mereka pun tak mampu lagi. Sedangkan warga setempat yang melihat benda asing tiba-tiba jatuh dari langit kemudian mengepung mereka semua. Para warga tersebut mengira jika mereka adalah jelmaan dari siluman. Azi yang mendengar perkataan itu lantas menyangkalnya. Sedangkan Juan Lian mulai menakut-nakuti mereka dengan senjata buatannya. Hingga di tengah-tengah ketegangan mereka muncullah awan hitam tebal yang sangat mengerikan dari langit. Semuanya pun menjadi panik dan berlarian untuk mencari perlindungan. Awan siluman ini mempunyai kemampuan untuk menarik seseorang ke arahnya. Dan ketika semua orang telah berlindung, ternyata ada seorang anak yang tertinggal. Untunglah dari belakang muncul seorang gadis yang datang untuk menyelamatkan anak tersebut. Di saat wanita tersebut berlari membuat Jenderal Tian Peng sangat terkejut karena gadis yang menyelamatkan anak itu sangat mirip dengan kekasihnya yang dulu pernah diusir dari Kerajaan Langit akibat melakukan kesalahan yang sangat fatal. Sementara itu, gadis tersebut hampir terseret juga ke dalam awan. Tian Peng yang menyaksikan hal itu kemudian berlari dan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan gadis dan anak itu. Di detik-detik yang menegangkan itu, untunglah Wukong bersama Dewa Erlang juga datang untuk membantu mereka. Kemudian Juan Lian meminta kepada Azi untuk menembakkan senjata kimianya ke arah awan siluman itu. Yang ternyata senjata Juan Lian memiliki kemampuan dan menjadikan awan tersebut menjadi pecahan es. Kini Tian Peng pun beserta gadis tersebut berhasil diselamatkan dan awan itu juga berhasil diusir. Di sela akhir ketegangan itu, Wukong dan Dewa Erlang diikat karena mereka dianggap sebagai sebuah ancaman dan khawatir kembali berseteru. Singkat cerita, mereka pun diberitahu oleh warga setempat jika awan itu kerap datang ke tempat desa itu. Mereka sering menculik warga dan sering menghabiskan seluruh persediaan air. Karena hal ini, mereka telah kehilangan sumber makanan karena tak mampu lagi menanam padi dan sayuran. Dan dari warga tersebut pula diketahui bahwa tempat ini dulunya merupakan Gunung Huaguo. Scene berpindah ke Tian Peng yang sedang dirawat oleh gadis yang mirip dengan kekasihnya itu. Tian Peng pun sangat yakin jika gadis itu adalah kekasihnya dulu karena gadis ini memiliki batu meteorit yang sama dengan batu yang ia miliki. Dan ketika Tian Peng menanyakan asal dari batu tersebut, gadis itu mengatakan bahwa ia sudah memiliki batu itu sejak kecil dan tidak mengingat apapun tentang batu tersebut. Di tempat yang lain, tiba-tiba Erlang dimarahi oleh seorang wanita tua yang memiliki masalah dengan ingatannya.
Wanita tua itu beranggapan jika Erlang adalah anaknya yang telah lama meninggal. Singkat cerita, pada akhirnya mereka semua pun bersepakat untuk menetap di desa itu dan menjaga para warga dari siluman awan. Mereka pun membuat sebuah meriam dengan menggunakan peluru potasium nitrat guna untuk membekukan siluman awan. Sedangkan Wukong dan Erlang juga meminta kepada Juan Lian agar mereka juga dibuatkan senjata yang lebih efektif dan memiliki detik akurasi yang lebih tinggi. Tidak hanya itu, kini Erlang mulai menyadari kedekatan antara Wukong dan Azi. Kembali pada rencana melawan awan hitam, kini mereka telah membentangkan kain merah untuk memancing siluman awan tersebut agar keluar dari sarangnya. Dan benar saja, tiba-tiba langit menjadi gelap, pertanda bahwa siluman awan itu akan segera tiba. Namun setibanya awan itu di luar dugaan, ternyata awan tersebut sangatlah kuat hingga merusak meriam yang sudah disiapkan untuk melawannya tersebut. Namun tak hanya itu, awan itu juga menarik salah seorang warga. Untunglah Wukong segera membantu agar warga tersebut tidak terseret awan yang juga diikuti oleh semua orang. Kemudian mereka bersama-sama mencoba untuk memperbaiki meriam tersebut. Namun sayangnya meriam itu tidak dapat menjangkau siluman awan. Dengan cepat, Erlang segera membantu untuk mengangkat meriam itu, yang pada akhirnya siluman awan itu pun berhasil ditaklukkan dan menjadi es. Selang beberapa waktu, hujan pun turun di desa itu. Semua orang menyambutnya dengan penuh sukacita. Di sisi yang lain, tepatnya di Kerajaan Langit, Sang Ratu pun sangat murka akibat kelakuan Wukong yang telah menghancurkan jembatan takdir. Lantas, ia pun melaporkan kejadian ini kepada Kaisar Langit. Kembali ke desa, di mana semua orang sangat gembira dan merayakan keberhasilan mereka yang telah menangkap siluman awan. Sementara Tian Peng menemui gadis yang telah merawatnya tadi untuk menunjukkan batu meteorit yang ia miliki. Namun sayangnya, gadis itu tetap tidak bisa mengingat apapun, yang tentu hal itu membuat Tian Peng menjadi patah hati. Hingga kemudian gadis itu berkata apa pentingnya masa lalu baginya, yang jelas-jelas membuat Tian Peng sangat kecewa. Akan tetapi setelah beberapa hari mulai berlalu, Tian Peng yang bersama dengan gadis tersebut merasa sangat bahagia. Dan mungkin itu menjadi momen paling membahagiakan bagi dirinya. Di sisi yang lain, Erlang juga kembali bertemu dengan sang wanita tua. Kemudian wanita tersebut mengatakan bahwa sebenarnya ia tahu jika Erlang bukanlah anaknya, dan ia juga sadar jika anaknya sudah benar-benar meninggal. Kemudian wanita tua itu menitipkan pesan jika Erlang kembali ke langit dan bertemu dengan putranya, maka sampaikanlah untuk tidak khawatir kepada sang ibu, karena ibunya sedang baik-baik saja. Sementara Wukong telah bersama dengan Azi. Ia mengatakan bahwa Gunung Huaguo ini dulu lebih indah daripada ini, dan mereka berdua menikmati malam itu. Namun tanpa mereka sadari, Sang Ratu telah mengerahkan para pasukan langit untuk menyerang dan menghabisi semua penduduk desa. Wukong yang melihat pembantaian ini sangat marah dan mencoba untuk melawan pasukan langit. Namun hal itu sangatlah sia-sia karena ia telah kehilangan seluruh kekuatannya. Kemudian muncullah Sang Ratu dan mengatakan bahwa seharusnya penduduk desa sudah mati sejak kemarin. Campur tangan dari Wukong dan teman-temannya hanya memberi harapan palsu bagi para penduduk desa. Hal ini juga merupakan pembelajaran bagi mereka bahwa mereka tidak akan pernah bisa mengubah takdir. Setelah berceramah, Sang Ratu pun membawa mereka semua kembali ke Kerajaan Langit untuk menerima hukumannya masing-masing. Wukong pun dijatuhi hukuman mati. Akan tetapi ia masih terus berusaha untuk hidup karena ia masih ingin hidup dan ia memiliki janji yang harus ia penuhi kepada Azi. Di mana Wukong mengatakan jika suatu saat nanti ia akan membawa Azi untuk melihat matahari tenggelam di Gunung Huaguo yang sangat indah. Azi sendiri yang tak tega dengan kondisi Wukong kemudian membohonginya dan mengatakan jika dirinya membenci Wukong yang telah kalah.
Sebenarnya tujuan dari Azi mengatakan ini karena ingin Wukong segera menyerah, guys, dan terbebas dari semua sakit yang ia rasakan. Kemudian Azi kembali mengatakan jika apa yang akan dilakukan Wukong akan sia-sia semata, karena sekarang Gunung Huaguo sudah benar-benar lenyap dan dikuasai kegelapan. Mendengar hal itu, seketika tubuh Wukong pun menjadi abu. Kemudian Azi yang melihat Wukong sudah menjadi abu melemparkan shell milik Wukong ke gerbang yang kebetulan jatuh tepat di Gunung Huaguo yang sudah musnah. Sementara sang ratu mengambil jantung abadi milik Wukong dan ia akan menggunakannya untuk membangkitkan mata ketiga dari Dewa Erlang. Azi yang juga sudah selesai dengan hukumannya kini telah kembali menjadi dewa. Kembali ke Gunung Huaguo, di mana sel yang telah dijatuhkan oleh Azi ditemukan oleh gurunya dan ia berhasil membangkitkan kembali Wukong. Wukong pun kembali mengambil tongkat saktinya dan seketika berubah bentuk menjadi siluman kera yang gagah perkasa. Kemudian ia juga membebaskan awan yang pernah ia tangkap dan minta kepada awan tersebut untuk membawanya ke kerajaan langit. Wukong pun mengamuk dan dengan mudah dapat mengalahkan semua pasukan langit. Kemudian Tian Peng juga datang untuk membantu Wukong. Ia menjelaskan jika dirinya memiliki perasaan yang sama dengan Wukong. Sementara itu, Azi mencoba untuk melanjutkan perjuangan Wukong untuk menghancurkan cincin takdir. Namun sayangnya hal itu berhasil dicegah oleh sang ratu dan tanpa basa-basi sang ratu pun menghabisi Azi. Wukong yang merasakan jika Azi dalam bahaya langsung bergegas ke tempat tersebut dan di sela-sela Azi menghembuskan nafas terakhir ia mengatakan jika Wukong lebih imut dengan penampilannya saat ini dan seketika pula Azi pun berubah menjadi abu. Sementara Tian Feng mencoba untuk melawan sang ratu, namun sayangnya ia juga harus tewas karena mencoba bertarung dengan sang ratu. Wukong yang murka lalu menggabungkan tongkat dan mahkotanya sebagai bentuk semangat Azi dan ia pun mampu menghancurkan pertahanan ratu. Karena terdesak, sang ratu merubah kerajaan langit menjadi arena perang yang sangat mengerikan. Dan ia juga menggunakan erlang yang telah membangkitkan mata ketiganya untuk bertarung melawan Wukong. Pertarungan yang sangat sengit pun terjadi di antara mereka. Mereka berdua memiliki kekuatan yang setara pada saat itu. Sampai pada suatu ketika mereka beradu pukulan, erlang pun merasakan kalau Azi berada dalam diri Wukong, yang hal itu kemudian menyadarkan erlang kembali. Dengan kehilangan orang-orang yang ia sayangi, kini Wukong dan erlang bersatu untuk melawan sang ratu. Sang ratu yang mulai terdesak kemudian berubah menjadi raksasa dan mereka pun bekerja sama untuk menghancurkan sang raksasa tersebut. Sampai pada akhirnya, sang ratu benar-benar telah dapat dikalahkan. Setelah kejadian yang terjadi, langit kembali mencatat sejarah baru di mana Dewa Erlang telah membantu mengusir siluman dan melawan ratu yang berkhianat. Dan ia juga dipromosikan menjadi panglima untuk menjaga gerbang selatan langit. Sementara Wukong tetap menjadi siluman dan kembali ke Gunung Huaguo. Sun Wukong. Scene diawali dengan sebuah adegan di mana di kerajaan langit, Sun Wukong sedang mengejar lingkar emas yang terbang dengan sendirinya. Ia terus berusaha mengejar lingkar emas itu, namun tak lama kemudian, langkah Sun Wukong terhenti karena para dewa penjaga gerbang mengira jika Sun Wukong akan melarikan diri. Sehingga para dewa yang bertugas itu bertarung melawan Sun Wukong.
Namun tak semudah yang dibayangkan untuk menangkap Wukong, pertarungan sengit di antara mereka pun tak terhindarkan. Di tengah-tengah pertarungan yang berlangsung, Wukong menghentikan serangannya. Dengan mengabaikan para dewa, ia kembali mengejar lingkar emasnya. Para dewa itu mencoba mengejar Wukong, namun langkahnya terhenti ketika Master Tong Xuan datang dan melarang mereka untuk mengejarnya. Karena hari ini merupakan hari di mana waktunya Sun Wukong memang seharusnya pergi dan telah menyelesaikan hukumannya. Diceritakan, pada zaman dahulu di suatu lembah tempat hukumannya para dewa, Sun Wukong ditahan karena telah membuat kekacauan di Istana Langit. Kaisar Langit memerintahkan kepada Master Tong Xuan dan muridnya yang bernama Dewi agar mendidik Wukong dan merawatnya selama masa tahanan. Dewi selalu memberi makan Sun Wukong selama masa tahanan berlangsung, dan diketahui pula jika Dewi merupakan perempuan bisu. Tak lama kemudian Master Tong Xuan memberikan lingkar emas reinkarnasi kepada Wukong. Lingkar emas ini juga merupakan senjata para dewa, dan jika Wukong mengenakannya maka semua kekuatan yang ia miliki sepenuhnya akan kembali. Setelah lingkar emas itu terpasang, Wukong kini berubah menjadi Raja Kerasakti dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Namun entah kenapa tak lama lingkar emas itu lepas dengan sendirinya. Sun Wukong terus mengejar kemana lingkar emas itu pergi, yang tak lain lingkar emas itu menuju ke lembah reinkarnasi. Sun Wukong hendak menyusulnya, namun belum sampai ia pergi, Dewi yang selalu memberinya makan datang menemuinya. Dan untuk pertama kalinya Dewi berbicara kepada Wukong, di mana ia menyampaikan jika Sun Wukong dan lingkar emas itu ditugaskan untuk membasmi para siluman di bumi. Seperti biasa kalau tidak tengil guys, bukanlah Sun Wukong. Ia tidak menjawab iya ataupun tidak, justru ia pergi ke dalam lembah tersebut. 22 tahun pun mulai berlalu, di sebuah kota bernama Da sedang diserang oleh beberapa siluman. Kemudian salah satu pemuda yang bernama Xiao Tian sedang dihajar oleh para siluman tersebut. Kemudian datanglah seorang pendekar berbaju putih melawan para siluman yang ada. Namun justru para siluman yang menyerang kota lari terbirit-birit seakan enggan untuk bertarung. Pendekar itu bernama Li Dabo. Tian berterima kasih kepadanya karena telah membantunya, dan para warga yang tadinya bersembunyi di tempatnya masing-masing mendatangi untuk juga berterima kasih. Tidak hanya itu, para warga juga meminta kepada Li Bado untuk tinggal sementara di kotanya, karena para warga khawatir jika siluman itu akan kembali. Dan dengan senang hati pula, Dao menyetujuinya dan akan membantu para warga. Sementara itu di tempat yang lain terdapat siluman yang sangat ganas. Siluman itu bernama Gong Peng, yang tak lain merupakan pimpinan dari siluman yang sebenarnya, di mana ia meminta kepada para pasukannya untuk menculik anak-anak untuk dijadikan makanannya. Kembali ke kota, di mana Dao sedang menikmati beberapa barang berharga yang diberikan oleh warga, dan diketahui jika sebenarnya ia hanya membohongi para warga. Di mana para siluman yang menyerang kota ini ternyata semua adalah saudara Dao yang memang sengaja telah ia rencanakan hanya demi mendapatkan keuntungan dari warga setempat. Pada saat itu Dao dan saudaranya ingin berbagi barang-barang berharga itu. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan Tian. Karena takut rahasianya terbongkar, Dao menyampaikan jika semua orang yang ada di sana merupakan para muridnya. Mendengar ucapan Dao, Tian mendaftarkan diri agar juga diangkat menjadi murid. Pada awalnya Dao menolak dengan alasan Tian tidak bisa bela diri. Namun karena Tian memaksa, akhirnya Dao memberikan syarat di mana Tian harus bisa menangkap satu siluman saja. Jika syarat ini dipenuhi, maka secara otomatis Tian akan diterima menjadi muridnya. Tentu saja hal ini cukup mustahil, apalagi Tian memang tidak dibekali dengan bela diri yang baik. Namun karena semangat yang kuat dan keinginan yang tinggi, ia pun mencobanya, dan pada malam itu, ia memutuskan untuk pergi ke sebuah bukit yang tak jauh dari kota. Di sisi yang lain, tepatnya di Istana Langit, Master Tong Xuan memberitahu kepada Dewi jika kini lingkaran emas itu ada di bumi dan berada di sebuah tempat. Ia dapat mengetahui keberadaannya karena lingkar emas itu selalu memancarkan aura yang sangat positif. Dan jika lingkar emas itu ada pergerakan, maka reinkarnasi dari Sun Wukong tidak akan jauh dari tempat lingkar emas itu berada.
Sehingga tak perlu menunggu lama, Master Tong Xuan meminta kepada Dewi untuk turun ke bumi dan mencarinya. Sedangkan Tian yang mencari siluman untuk ia tangkap kini tiba di atas bukit mengintai Dewi yang sedang menjaga lingkar emas. Karena ada sebuah kesempatan secara diam-diam, Tian mencoba untuk melumpuhkannya dengan menggunakan batu. Namun sayangnya apa yang ia lakukan justru berbalik dan mengenai dirinya sendiri. Ia kemudian mencoba untuk melarikan diri, akan tetapi dengan kekuatan yang dimiliki Dewi, ia tak bisa bergerak kemanapun. Dewi kemudian menanyakan kepada Tian apakah di kota ada seseorang yang memiliki kekuatan yang besar. Dengan polosnya, Tian menyampaikan jika ada satu orang bernama Dao. Sedangkan para siluman kini juga sudah mulai menyadari jika lingkar emas itu tidak jauh dari mereka. Dan ini merupakan hari yang sangat dinanti-nanti, karena jika lingkar emas itu bisa didapatkan, maka Raja Siluman akan berubah menjadi dewa dan memiliki kekuatan yang sangat besar layaknya seorang dewa perang. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Tian membawa Dewi untuk menemui Dao. Tian menyampaikan jika dirinya tak bisa menangkap siluman, namun bisa membawa Dewi dari kayangan untuk bertemu dengan Dao. Dao dan para adiknya tidak percaya begitu saja. Kemudian mereka meminta bukti jika Dewi benar-benar utusan dari kayangan. Tian kemudian kembali mencoba melemparkan batu ke arah Dewi. Dengan kekuatan yang ia miliki, dengan mudah pula Dewi bisa membuat Tian terpental. Melihat kriteria yang ada pada Dao, Dewi kemudian mengajaknya untuk pergi ke bukit tempat lingkar emas itu berada. Dewi yang mengira Dao adalah reinkarnasi dari Sun Wukong meminta untuk segera mengambil lingkar emas itu. Dengan senang hati, kemudian Dao langsung akan mengambilnya. Namun belum sempat ia mengambil, para siluman muncul dan bertarung melawan mereka berdua. Dewi mencoba untuk melawannya sendiri, sedangkan Dao diminta untuk segera mengambil lingkar emas itu. Akan tetapi ketika Dao memegangnya, tiba-tiba ia terpental dan artinya Dao bukanlah orang yang ia cari. Di sisi yang lain, Tian yang berada di bukit tiba-tiba terseret oleh awan hitam dan masuk ke dalam goa. Dan secara tiba-tiba pula lingkar emas itu ada di tangan Tian. Dan dari sini diketahui jika reinkarnasi dari Sun Wukong dari masa lalu adalah Tian, guys. Para siluman yang ada masih mencoba untuk menyerang. Namun dengan kekuatan lingkar emas itu, tiba-tiba scene menjadi gelap. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Dan tiba-tiba kini Tian sudah terbangun dari tidurnya. Ia mulai kebingungan dengan apa yang terjadi. Apalagi kini ia melihat jika lingkar emas itu ada di tangannya. Di sisi yang lain, tepatnya di Istana Siluman, para pasukan Gong Peng menyampaikan jika lingkar emas itu jatuh ke tangan pemilik aslinya. Namun masih ada kesempatan untuk tetap bisa mengambilnya selama lingkar emas itu belum diletakkan di kepalanya. Kini mereka mulai merencanakan sesuatu yang licik untuk mengambil lingkar emas tersebut. Dan para siluman tiba-tiba menyerang desa dan mencari Tian. Namun tak lama dari penyerangan yang terjadi, datanglah seorang pendekar yang tak lain adalah Gong Peng, pimpinan dari para siluman, datang menolong Tian dan berhasil membuat para anak buahnya pergi. Hal ini merupakan rencananya agar Tian melepaskan dan mengembalikan lingkar emas itu ke tempatnya semula. Karena telah diselamatkan, Tian dan para warga yang lain berterima kasih kepada Gong Peng. Kemudian ia menjelaskan jika yang memancing datangnya para siluman ke desa ini karena hawa dari lingkar emas di tangan Tian. Dan lambat laun mereka akan kembali lagi. Karena Tian dan para warga yang lain khawatir dengan ancaman dari para siluman, Gong Peng menyarankan agar mengembalikan lingkar emas itu ke tempatnya. Dan dengan senang hati pula, ia akan mengantar Tian yang tanpa mereka sadari jika Gong Peng yang mereka anggap pendekar adalah jelmaan dari siluman. Tanpa berpikir panjang, Tian dan Gong Peng pergi ke bukit asal lingkar emas itu berada. Setibanya mereka di bukit, tiba-tiba Dewi datang dan mengatakan jika orang yang Tian anggap sebagai pendekar adalah Raja Siluman. Dewi langsung menyerang Gong Peng dan pertarungan di antara keduanya pun berlangsung. Tian semakin ketakutan melihat wajah asli dari Gong Peng. Di saat Dewi bertarung, ia mencoba melarikan diri. Namun entah kenapa seakan-akan lingkar emas itu menahan dirinya, dan di saat Dewi terdesak, tiba-tiba muncullah Raja Kerasakti dengan segala kekuatan yang ia miliki bertarung melawan Gong Peng.
Dengan mudah Sun Wukong mengalahkannya. Gong Feng mencoba untuk melarikan diri, namun Sun Wukong terus mengejarnya hingga keluar dari goa. Namun pada saat Sun Wukong akan kembali menyerang, tiba-tiba ia jatuh pingsan dan kembali menjadi Tian. Sesadarnya Tian dari pingsannya, lagi-lagi ia tak mengingat apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya mengingat jika saat itu ia melihat Gong Feng menjadi siluman. Ia pun sangat merasa ketakutan dan setelah itu ia tidak tahu apa lagi. Karena Tian sendiri terus khawatir akan kelangsungan hidupnya, kemudian ia mencoba untuk membuang lingkar emas itu. Beruntungnya Dewi menghalanginya, namun hal itu justru membuat Dewi terluka. Dewi kemudian memohon kepada Tian untuk melindungi lingkar emas tersebut. Sedangkan para siluman kini kembali menyusun strategi untuk mendapatkan lingkar emas itu kembali. Wang Peng kembali menyamar menjadi manusia dan mendatangi Dao. Ia mengatakan jika posisi Dao kini terancam dan mungkin tidak akan lagi mendapatkan gelar pahlawan bagi para warga desa. Karena Tian merupakan reinkarnasi dari siluman kera yang sangat licik dan itu akan membahayakan para warga dan juga Dao. Karena terhasut oleh omongan Wang Peng, akhirnya ia mendatangi warga dan menyampaikan jika desa akan kembali diserang oleh siluman dikarenakan Tian tidak mengembalikan lingkar emasnya ke tempat semula. Ia pun merencanakan sesuatu dan meminta semua anak-anak diantarkan menuju kuil untuk berlindung. Sedangkan Tian sendiri sedang bersama Dewi diserang oleh pasukan Guang Peng. Dewi meminta Tian untuk menunggunya selama Dewi pergi mengejar siluman itu. Namun nyatanya itu hanya jebakan saja agar Dewi terpisah dan tak bisa melindungi Tian. Tian kemudian diculik dan dibawa ke istana siluman. Beruntungnya tak perlu waktu lama, Dewi bisa menemukan keberadaan mereka dan berusaha menyelamatkan Tian. Pertarungan antara Dewi melawan Raja Siluman Guang Peng pun berlangsung sangat sengit hingga membuat Dewi pun sekarat. Ketika Guang Peng ingin kembali menyerang dan ingin menghabisi mereka berdua, tiba-tiba seakan-akan ada yang menahan Guang Peng dan tak bisa menyentuh mereka berdua. Melihat kesempatan yang ada, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk melarikan diri. Di tengah-tengah perlarian mereka, Dewi yang sekarat tak mampu lagi untuk bertahan. Ia pun memberikan pesan kepada Tian agar selalu menjaga lingkar emas itu dan Dewi pun tewas, guys. Tian yang sedih bukan kepala meminta kepada lingkar emas itu agar menolong Dewi. Dengan ketulusan yang ia miliki, air matanya pun jatuh tepat di lingkar emas itu. Kemudian Tian melemparkannya ke langit yang tanpa ia sadari jika lingkar emas itu tiba di istana langit dan berubah kembali menjadi Sun Wukong. Sun Wukong memberontak kepada para dewa agar memberinya pil dewa untuk menyelamatkan Dewi. Meskipun terus diserang oleh para dewa, Sun Wukong terus berjuang agar diberikan pil tersebut dan ia memohon kepada para dewa. Bahkan ia juga rela jika harus kembali terkurung di lembah tempat hukuman para dewa asal ia bisa mendapatkan pil itu. Melihat ketulusan dari Sun Wukong, para dewa akhirnya memberikan pil itu dan ia membawanya untuk diberikan kepada Dewi. Dan kini Dewi kembali tersadar, guys. Di sisi yang lain, para siluman menculik anak kecil di kota dan membawa mereka semua ke Gunung Naga untuk ditumbalkan kepada Raja Siluman Guang Peng. Karena dengan meminum darah anak-anak yang tak berdosa, maka kekuatan Guang Peng akan semakin meningkat. Sedangkan Dao yang dikendalikan oleh siluman mencoba untuk menyerang Tian. Beruntungnya Dewi datang dan mengeluarkan hawa siluman di dalam tubuhnya yang akhirnya membuat Dao sadar jika apa yang sudah ia lakukan merupakan kesalahan yang sangat besar. Dengan tanpa membuang waktu, akhirnya mereka menyusun sebuah rencana dan pergi menuju Gunung Naga. Tian bernegosiasi dengan Raja Siluman agar membebaskan anak-anak dan menukarnya dengan lingkar emas yang ia inginkan. Raja Siluman menyuruh Tian untuk meletakkan lingkar emas itu di altar yang sudah ditentukan. Sementara Dewi dan yang lain menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Namun karena anak-anak berteriak memanggil nama Dao, akhirnya keberadaan mereka diketahui. Dengan segera Tian menempelkan lingkar emas itu ke tubuh Raja Siluman yang membuatnya kesakitan. Kini pertarungan di antara mereka tak terhindarkan. Dewi, Dao, dan adiknya melawan para pasukan Raja Siluman. Dan mereka berhasil menghabisi pasukan siluman itu satu persatu. Namun Dao dan adiknya harus mati di dalam peperangan. Kini hanya tersisa Dewi dan Tian. Dewi terus bertarung melawan Raja Siluman. Karena kekuatan yang dimiliki Dewi tak sebanding dengan Raja Siluman, akhirnya ia bisa dilumpuhkan.
Karena tak tega dengan orang-orang yang sudah berkorban, akhirnya Tian memutuskan untuk meletakkan lingkar emas di tempat yang sudah disiapkan oleh Raja Siluman. Kini Raja Siluman semakin kuat. Dewi mencoba untuk mengambil dan melemparkan lingkar emas itu kembali kepada Tian. Namun sayangnya, Dewi kini harus terpental dan jatuh ke dalam lembah siluman. Tian berusaha mengejar dan ikut terjun ke dalam jurang. Dan tak menunggu waktu lama, akhirnya ia kembali dan membawa Dewi ke atas. Kini Tian telah sepenuhnya menjadi Sun Wukong, sang raja kerasakti. Pertarungan terakhir di antara Sun Wukong melawan Raja Siluman kita telah nanti-nanti, guys. Hingga pada akhirnya Raja Siluman pun berhasil dikalahkan. Setelah pertarungan usai, Master Tong Xuan datang dan membawa Dewi pergi kembali ke Istana Langit. Ia mengatakan jika Tian sudah kembali menjadi Raja Kera yang seutuhnya. Dan kini ia harus melaksanakan perintah langit untuk melindungi bumi dari serangan para siluman. Diawali dengan memperlihatkan sebuah peperangan yang terjadi di Istana Langit. Peperangan tersebut dikarenakan Raja Siluman Kerbau ingin mengambil alih tahta Sang Kaisar. Pertempuran sengit itu pun berlangsung cukup lama, sampai Kaisar Langit harus merubah dirinya menjadi bentuk naga untuk menghentikan ulah dari Raja Siluman Kerbau. Dengan kekuatan yang sangat besar yang dimiliki Kaisar Langit, Raja Siluman Kerbau berhasil ia lumpuhkan. Ketika Kaisar Langit hendak menghabisi Raja Siluman Kerbau, Dewi Kipas yang merupakan kekasih dari Raja Siluman Kerbau dan juga adik dari Kaisar Langit memohon pada sang kakak untuk memaafkan Raja Siluman Kerbau dan memberikannya satu kesempatan lagi bertobat. Maka dari itu, dengan ulas asih yang dimilikinya, Kaisar Langit mau memaafkan mereka berdua. Namun demikian, mereka tidak diperbolehkan lagi untuk tinggal di kayangan, melainkan diasingkan di lembah Gunung Merapi. Setelah pertempuran sengit yang terjadi, Kerajaan Langit pun porak-poranda tak karuan. Kemudian, salah satu dewi yang bernama Dewi Nua mengorbankan diri dan berubah bentuk menjadi butiran kristal. Kristal-kristal yang berjatuhan seketika mengembalikan bentuk Kerajaan Langit seperti semula. Salah satu butiran kristal juga jatuh ke bumi dan dari butiran kristal itu tercipta seekor kera kecil dari dalamnya. Kemudian seekor rubah mencoba untuk mendekati kera tersebut, namun sayangnya ia terpental dan dibawa oleh segerombolan awan hitam yang berterbangan. Beberapa tahun pun mulai berlalu. Di kayangan, Dewi Kuan Yin mendatangi Guru Boti dan memintanya untuk mendidik kera kecil yang ia sebut sebagai kera sakti. Karena selain kera sakti tercipta dari butiran kristal Nua, ia juga akan berguna bagi umat manusia. Namun, Guru Boti sedikit khawatir mengingat lahirnya kera sakti diikuti dengan sebuah kebajikan dan juga keburukan. Dewi Kuan Yin meyakinkan Guru Boti agar mendidiknya dengan sabar, karena hanya dengan begitu ia bisa mengendalikan kera sakti itu. Setelah mendapatkan petunjuk akan keberadaan kera sakti Dewi Kuan Yin, Guru Boti segera bergegas menuju ke tempat kera sakti berada, yang tak lain di sebuah gunung bernama Gunung Huaguo. Di sisi yang lain, kera sakti sendiri sedang bermain bersama kaumnya. Ia juga sedang menangkap seekor kupu-kupu. Namun sayangnya setibanya kembali di daratan, kupu-kupu itu telah mati. Guru Boti yang sudah tiba memberitahu kera sakti jika kupu-kupu itu sudah mati dan takkan bisa terbang lagi. Seketika itu pula Guru Boti meniupnya dan menghidupkan kembali kupu-kupu tersebut. Kera sakti kegirangan menyaksikan kupu-kupu itu kembali terbang ke alamnya. Kemudian ia meminta pada Guru Boti agar mau mengajarinya ilmu yang ia kuasai. Setelah itu Guru Boti membawanya ke kayangan di tempat Guru Boti mengajari para murid-muridnya. Di tempat itu pula ia diberikan sebuah nama yaitu Sun Wukong. Hari demi hari ia lewati dengan berlatih. Ia juga diajari 72 jurus berubah bentuk. Selain itu ia juga diberikan sebuah awan nimbus yang bisa ia gunakan untuk terbang. Guru Boti kemudian mengajaknya ke sebuah tebing. Di sana Guru Boti memberitahu Sun Wukong agar ia menjalani takdirnya dan karena semua ilmu sudah ia ajarkan, kini saatnya Sun Wukong harus kembali kepada kaumnya dan bisa memberikan manfaat bagi mereka semua. Dengan rasa sedih, Sun Wukong memeluk Guru Boti. Sebagai tanda perpisahan, Sun Wukong juga menggetok kepalanya dua kali. Seketika itu Sun Wukong langsung pergi dengan menaiki awan nimbus yang telah ia pelajari.
Sementara itu di tempat yang lain, Raja Siluman Kerbau diberitahu jika ramalan kebangkitan para iblis akan segera tiba. Dikuatkannya dengan 3 ramalan yang akan segera terjadi. Mulai dari tsunami di Laut Timur, kemudian gerbang selatan kayangan yang sudah terbuka, dan yang terakhir jatuhnya kristal Noa yang melahirkan Raja Kera Sakti. Namun untuk mewujudkan hal tersebut, ia membutuhkan bantuan dari orang dalam yang mendiami kayangan. Orang tersebut adalah Dewa Erlang yang gila akan jabatan. Kembali ke Gunung Huagwo. Pada saat itu, terjadi sebuah penyerangan yang dilakukan oleh siluman batu. Semua pasukan kera berlari untuk mencari perlindungan. Beruntung, Sun Wukong datang tepat waktu dan mengalahkan siluman batu tersebut. Kedatangannya disambut meriah oleh semua pasukan kera. Dan Sun Wukong berjanji tidak akan meninggalkan mereka lagi. Namun sebelum itu, ia akan pergi terlebih dahulu dan mencari sebuah senjata sakti untuk melindungi mereka semua. Salah satu kera tua lalu memberitahu Sun Wukong jika di dasar sungai terhubung dengan Istana Naga Laut Timur. Menurut informasi yang ia dengar di sana, banyak pusaka berharga yang tersimpan. Tanpa basa-basi, Sun Wukong langsung terjun dan bergegas menuju Istana Naga. Saat di perjalanan, ia ditangkap oleh seekor ikan raksasa yang langsung menelannya. Ia menghajar ikan tersebut habis-habisan dan mengakibatkan ikan itu terbunuh, yang ternyata ikan itu adalah panglima penjaga gerbang Istana Naga. Tanpa banyak bicara, Sun Wukong langsung memperkenalkan diri jika ia adalah Sun Wukong, sang raja kera sakti dari Gunung Huagwo. Kedatangannya ke Istana Naga untuk meminjam sebuah pusaka sakti. Karena tak ingin terjadi kekacauan, Panglima Kura-Kura meminta pada Raja Naga untuk mengeluarkan senjata bekas yang ada agar Sun Wukong bisa segera pergi. Setelah mendapatkan beberapa senjata, Sun Wukong menemukan sebuah baju zirah yang dulunya baju zirah itu milik Raja Naga. Sun Wukong yang tertarik dengan baju zirah tersebut langsung mengambil dan memakainya. Lalu, ia hendak kembali ke Gunung Huagwo. Sebelum jauh pergi, Sun Wukong melihat sebuah pilar raksasa yang menancap di Istana Naga. Panglima Kura-Kura kemudian memberitahu Raja Naga untuk tidak khawatir dengan pusaka itu, karena tidak akan ada satupun orang yang mampu untuk menarik pusaka tersebut. Dengan spontan, Raja Naga kemudian memberitahu Sun Wukong jika ia berhasil mengambil pusaka tersebut, maka pusaka itu akan menjadi miliknya. Sun Wukong mulai mengangkat pusaka itu dan berhasil mengambilnya. Tak hanya itu, seketika itu pula pusaka berubah bentuk menjadi emas dan mengecil sesuai permintaan Sun Wukong. Dengan berhasilnya membawa pusaka tongkat sakti, Sun Wukong segera kembali ke pasukannya. Namun di dasar lautan, Istana Naga harus porak-poranda. Karena dengan ditariknya pusaka tongkat sakti mengakibatkan tsunami besar dan menghancurkan Istana Naga. Tak hanya itu, tsunami tersebut juga sampai ke tempat Raja Siluman Kerbau berada. Dewi Kipas yang sedang hamil tua mengambil kipas besi miliknya untuk menghalau laju air. Dibantu pula dengan kekuatan Raja Siluman Kerbau yang menjatuhkan beberapa puing batu untuk menghentikan air yang mengalir. Seketika air pun mereda begitu saja. Kembali ke Sun Wukong. Pada saat itu, Siluman Rubah juga tiba di Gunung Huagwo. Pasukan kera yang melihat siluman rubah langsung menangkapnya karena dianggap sebagai penyusup. Siluman rubah yang terkurung di dalam gelembung kemudian memberitahu jika ia adalah teman kecil Sun Wukong. Sun Wukong akhirnya kembali mengingat masa kecilnya. Lalu ia membawa siluman rubah terbang dan bermain di atas awan. Mereka berdua berkencan layaknya pasangan sejoli, menikmati indahnya pemandangan dan juga matahari terbit. Namun nyatanya itu bukanlah matahari terbit biasa, melainkan api serangan dari Necha. Necha menyerang Sun Wukong tanpa henti sampai-sampai mengenai ekor dari siluman rubah. Wukong kemudian menjatuhkan siluman rubah ke sungai sementara ia bertarung melawan Necha. Pertarungan sangat sengit pun terjadi. Dengan adanya tongkat sakti yang ia miliki, awalnya Sun Wukong mampu melawan Necha. Namun nyatanya Sun Wukong kalah dan terlilit lingkar emas milik Necha. Necha lagi-lagi menyemburkan kekuatan apinya, namun seketika itu Raja Siluman Kerbau datang untuk menolong Sun Wukong. Necha pun dibuatnya tak berdaya. Sun Wukong berterima kasih pada Raja Siluman Kerbau meskipun ia belum pernah mengenal sebelumnya. Raja Siluman Kerbau kemudian memuji Sun Wukong dengan kemampuan yang ia miliki. Ia juga mulai menghasut Sun Wukong dengan mengatakan orang sekuat Sun Wukong seharusnya tinggal di Istana Langit, bukan di dunia fana seperti ini.
Siluman Rupa juga menambahi, jika di istana langit sana banyak dewa yang mampu membangkitkan semua orang yang sudah mati. Mendengar ucapannya itu, Sun Wukong mulai melihat ke arah kera tua yang tentu saja mereka semua akan mati seiring berjalannya waktu. Karena hal itu tak ia inginkan, Sun Wukong membulatkan tekad untuk kembali ke istana langit dan mempelajari ilmu membangkitkan orang mati. Setibanya di gerbang selatan istana langit, ia dihadang oleh Dewa Erlang yang mengatainya sebagai siluman. Sun Wukong memberikannya perlawanan jika ia siluman, terus apa dengan Dewa Erlang yang memiliki mata tiga? Apakah mata itu salah diletakkan atau mata itu sudah bosan? Bukan Sun Wukong namanya, jika ia tak berbuat onar, Sun Wukong mulai memasuki gerbang tanpa menghiraukan Dewa Erlang. Satu persatu rintangan ia lalui dan ini ia telah berhasil memasuki istana langit. Sun Wukong bertemu dengan Kaisar Langit yang sedang merawat kudanya. Sun Wukong tanpa basa-basi kemudian membuang semua beban yang ada di atas kuda dan membiarkannya pergi. Tanpa tahu siapa orang yang ada di hadapannya itu. Kaisar Langit pun memperkenalkan diri jika ia adalah sang penguasa di istana ini. Setelah memperkenalkan diri, Kaisar Langit kemudian menanyakan akan tujuan kedatangannya ke Kerajaan Langit. Sun Wukong mengatakan jika kedatangannya hanya ingin mempelajari ilmu bagaimana cara agar bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Karena ia tak ingin pasukan keranya mati satu persatu. Kaisar Langit kemudian memberikan sebuah pelajaran pada Wukong agar memahami makna kematian terlebih dahulu. Untuk itu ia diberikan sebuah kesempatan untuk berlatih dan menjaga kuda-kuda kesayangan Kaisar Langit. Singkat cerita, Sun Wukong pun mulai menjaga kuda-kuda tersebut. Kemudian, Dewa Erlang yang tak suka akan keberadaan Wukong menghampirinya dan memberitahu jika Wukong harus menghormati orang berjubah perak dan juga yang berjubah emas seperti dirinya. Jelas saja Sun Wukong tak mau mematuhi Dewa Erlang. Dewa Erlang kemudian memecuti kuda-kuda tanpa belas kasihan. Sun Wukong yang tak terima dengan perlakuannya tersebut justru memecut balik Dewa Erlang dengan ekornya dan Sun Wukong membebaskan semua kuda-kuda yang selama ini terbelenggu. Sun Wukong berlari dari kejaran Dewa Erlang. Ia kemudian bertemu dengan seorang dewi penjaga pil dewa. Dewi tersebut memberitahu Wukong jika tempat ini merupakan tempat terlarang. Karena di dalamnya ada pil dewa yang setara dengan berlatih 30 ribu tahun. Dan pil tersebut hanya diberuntukkan bagi Kaisar Langit. Tanpa adanya curiga, Sun Wukong memasuki area bangunan. Seketika itu pula, Guru Boti dengan kekuatannya menghalau pergerakan Sun Wukong dengan mengikatnya. Dewa Erlang dan para pasukan Istana Langit juga datang yang menuduh Sun Wukong hendak melakukan pencurian. Meskipun Sun Wukong memberikan pembelaan karena ia dijebak, ia tak bisa berbuat apa-apa. Sementara Dewa Erlang serta pasukannya terus mencambukinya. Sun Wukong kemudian hendak memasuki tungku api samadhi yang ada di hadapannya tersebut. Sun Wukong memasuki api samadhi. Sambaran petir dan panasnya api ia rasakan. Sampai pada akhirnya, ia berhasil melepaskan tali dan menghisap semua kekuatan api samadhi tersebut. Setelah itu Sun Wukong berhasil keluar dan memiliki kekuatan baru yaitu kekuatan mata api. Singkat cerita, pertempuran tak bisa lagi dihindarkan. Dengan kemampuan yang baru ia miliki, Sun Wukong mampu membuat Dewa Erlang tak berdaya. Bahkan ketika ia bersembunyi di sebuah tiang pun, Sun Wukong dapat menemukannya dengan mudah berkat bantuan mata api. Lagi-lagi, Dewa Erlang menjadi bulan-bulanan Wukong. Merasa tak mampu lagi melawan, Dewa Erlang melarikan diri. Setelah itu, Sun Wukong kembali ke Gunung Huaguo. Namun di sana, ia mendapati semua teman keranya sudah mati. Tanpa terkecuali siluman rubah yang juga telah terbantai. Ia dengan rasa sedih memakamkan semua teman keranya. Setelah itu ia tertidur tepat di samping jasad siluman rubah. Tak lama kemudian Raja Siluman Kerbau datang. Ia memperlihatkan kejadian pada Wukong di mana pada saat itu pasukan Kerajaan Langit datang dan membantai semua pasukan kera. Sun Wukong yang murka memutuskan kembali ke Kerajaan Langit untuk mengibarkan perang. Sementara Raja Siluman Kerbau juga menyiapkan semua pasukannya untuk menyusup ke Kerajaan Langit. Dan juga diperlihatkan jika sebenarnya yang telah membantai pasukan kera dan juga siluman rupa adalah Raja Siluman Kerbau serta pasukan iblisnya yang berubah wujud. Kembali ke Sun Wukong, ia mulai membantai semua tentara langit untuk membalaskan dendam. Tentu saja semua pasukan itu bukanlah tandingannya. Kerajaan Langit pun hancur dibuatnya porak-poranda.
Kaisar Langit tak tinggal diam begitu saja. Kaisar Langit juga berubah wujud menjadi naga untuk menenangkan Sun Wukong. Sun Wukong yang sudah murka mengatakan jika ia tak akan melakukan ini kalau tidak Kerajaan Langit yang mulai perang lebih dulu. Sesaat kemudian, Guru Boti yang juga ingin menenangkan Wukong dihalangi oleh Raja Siluman Kerbau dengan kekuatan awan hitamnya. Dari leher Guru Boti, ia baru menyadari jika selama ini yang memanfaatkan dirinya adalah Raja Siluman Kerbau. Dan dialah yang sebenarnya telah membantai pasukan kera. Kaisar Langit bertempur melawan Raja Siluman Kerbau. Akan tetapi kekuatan yang dimiliki Raja Siluman Kerbau saat ini sangatlah besar dan membuatnya pingsan tak berdaya. Singkat cerita, tak berselang lama, Sun Wukong kembali bangkit dan kembali bertarung melawan Raja Siluman Kerbau. Namun sayangnya Sun Wukong harus menerima kekalahan dan tak berdaya. Dalam mimpinya, ia didatangi oleh Dewi Kuan Yin yang menasehati Wukong. Dewi Kuan Yin juga memperlihatkan kupu-kupu yang indah dan juga teman keranya yang dihidupkan kembali. Dari sana Sun Wukong mampu bangkit dan bertempur melawan Raja Siluman Kerbau. Kali ini tak tanggung-tanggung Raja Siluman Kerbau maupun Sun Wukong berubah wujud menjadi bentuk raksasa. Hingga pada akhirnya Raja Siluman Kerbau berhasil dikalahkan dengan salah satu tanduknya yang dipatahkan. Raja Siluman Kerbau kembali terhempas ke bumi dan menjadi sapi seutuhnya. Sedangkan Sun Wukong, ia menemani Kaisar Langit yang memikirkan nasib Kerajaan Langit yang sudah porak-poranda. Sun Wukong kemudian menanyakan kira-kira berapa lama untuk memperbaiki kerajaan ini. Mendengar ucapan Sang Kaisar yang memberitahu jika butuh ratusan tahun, Sun Wukong mulai terkejut dan terheran-heran. Seketika itu pula Buddha Agung turun dan menghukum Wukong di lembah gunung lima jari selama 500 tahun. Scene diawali dengan sebuah penampakan di mana Biksu Tong kini menjadi raksasa. Ia keheranan karena secara tiba-tiba ia berada di tengah-tengah orang yang berukuran sangat mini. Salah satu warga kemudian menyampaikan jika ini merupakan tempat impian dari Biksu Tong yang tak lain adalah India, yang juga merupakan tempat tujuan akhir untuk mendapatkan kitab suci. Mendengar ucapan dari warga itu, Biksu Tong kegirangan. Tak lama kemudian, gurunya pun datang untuk memberikan hadiah lingkar putih kepada Biksu Tong karena ia sudah menyelesaikan tugasnya dan kini ia resmi diangkat menjadi Buddha. Ketika lingkar putih itu dipasang, secara tiba-tiba mengeluarkan asap hitam dan ternyata ini semua hanya mimpi belaka. Dan pada faktanya, situasi yang saat ini ia hadapi merupakan situasi yang sangat sulit, di mana ia harus bertahan hidup karena bekal yang ia bawa kini telah menipis. Sehingga mereka mencari tambahan uang dengan cara memberikan pertunjukan di sebuah sirkus. Tak lama kemudian, datanglah dua orang perempuan meminta Biksu Tong untuk menunjukkan pertunjukan yang ia miliki. Dengan segera Biksu Tong meminta kepada murid-muridnya untuk memberikan aksi terbaiknya mereka. Namun nyatanya, pertunjukan yang diberikan oleh Wu Jing bukannya menarik perhatian, justru membuat anak dari perempuan itu menangis ketakutan. Kedua perempuan itu memarahi Biksu Tong dan meminta kembali uang mereka. Para warga yang mendengar keributan langsung mendatangi stand Biksu Tong dan menyalahkannya. Biksu Tong meminta kepada warga untuk bersabar karena ia masih memiliki satu lagi pertunjukan yang akan diberikan oleh Sun Wukong. Namun, lagi-lagi pertunjukan yang diberikan oleh Wukong membuat para warga semakin tidak paham apa yang sebenarnya Biksu Tong dan para murid-muridnya lakukan. Karena kecewa, para warga melempar sayur yang mereka miliki ke arah Wukong. Biksu Tong yang memang kelaparan mengambil sayur sisa yang dilempar oleh para warga itu. Kemudian pimpinan dari sirkus mendatangi Biksu Tong dan mengusir mereka. Ia juga menyampaikan jika pertunjukan yang mereka berikan tidak layak. Biksu Tong kemudian memohon untuk memberinya satu kesempatan lagi. Dan ia meminta kepada Wukong untuk menampilkan pertunjukan terbaik yang ia miliki. Sun Wukong mendatangi Wu Jing dan meminta untuk memukul kepalanya. Semua orang terkejut karena melihat kepala Wukong yang hancur kini kembali utuh. Para warga mulai percaya dan mengetahui kemampuan yang dimiliki Biksu Tong dan para murid-muridnya.
Namun sesuatu yang tak terduga kembali terjadi, di mana Wukong menunjukkan kekuatan sesungguhnya yang ia miliki. Dengan sekejap, Sun Wukong meratakan tempat sirkus itu. Biksu Tong yang merasa tak nyaman dengan kelakuan Wukong memintanya untuk menghentikan kekacauan yang telah ia perbuat. Ia juga memanggil Wukong dengan sebutan kera nakal. Sun Wukong yang tak suka dengan panggilan itu semakin menjadi-jadi dan kini ia malah menyerang Biksu Tong. Dengan segera, Biksu Tong menyanyikan lagu anak untuk menenangkan Wukong dan benar saja, langkah yang ia ambil membuat Wukong menghentikan amarahnya dan justru berjoget-joget ria. Namun apa yang terjadi? Tarian yang Wukong lakukan justru membuat tempat itu semakin porak-poranda dan hancur berantakan. Karena Biksu Tong merasa tak nyaman dengan pemilik sirkus, akhirnya ia memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Dan film Journey to the West 2 pun dimulai, guys. Scene berpindah ke sebuah rumah di mana terdapat seorang perempuan tua yang diduga dirasuki oleh siluman. Anak gadis dari perempuan tersebut meminta tolong kepada para pengusir siluman untuk membantu ibunya. Ketika para pembasmi siluman itu mengeluarkan cermin ajaibnya, para pembasmi siluman ini justru kebingungan karena tidak ada apa-apa dengan si wanita tua. Namun ketika mereka menoleh ke arah anak gadisnya, ternyata dialah yang sebenarnya jelmaan dari siluman laba-laba. Siluman itu langsung menyerang ketiganya. Di sisi yang lain, Biksu Tong menghukum Wukong karena sudah membuat onar di tempat sirkus dan karena Wukong selalu menentang apa yang dia inginkan. Namun tak berselang lama, Biksu Tong menghentikan hukumannya dan menceramahi para murid-muridnya tersebut. Dengan sombongnya, ia mengatakan jika sebenarnya ia bisa mendapatkan kitab suci sendiri, apalagi ia memiliki kekuatan tapak Buddha yang sangat kuat. Keberadaan para murid-muridnya hanya membuat perjalanannya justru terhambat dan setelah menyelesaikan ceramahnya, Biksu Tong dan para murid-muridnya pun beristirahat. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Karena melihat persediaan air mereka habis, Biksu Tong pergi untuk mencari air. Belum jauh ia melangkah, ia kemudian melihat sebuah rumah dan mendatanginya. Biksu Tong mengetuk pintu dan dipersilahkan masuk oleh sekelompok wanita bohai yang ada di hadapannya. Biksu Tong mengatakan jika ia hanya ingin meminta sedikit air. Namun para wanita itu justru meminta kepada Biksu Tong dan para murid-muridnya untuk makan di rumah mereka. Di dalam rumah, Biksu Tong merasa bahagia karena makanan yang ada di hadapannya. Sedangkan Sun Wukong kesal karena sebenarnya para wanita bohai itu merupakan jelmaan dari para siluman laba-laba. Sun Wukong mencoba menyadarkan gurunya dengan memprovokasi siluman itu. Namun apa yang ia lakukan justru membuat Biksu Tong semakin marah dan memaki-maki Wukong untuk kesekian kalinya. Tak cukup sampai di situ, Biksu Tong juga mengusir para murid-muridnya dan meminta mereka untuk tidak kembali lagi. Mereka yang semakin kesal akhirnya ingin meninggalkan tempat itu. Namun belum sampai mereka keluar, para wanita bohai tersebut seketika berubah menjadi siluman laba-laba yang sangat mengerikan dan menyerang Biksu Tong. Ia kemudian memanggil kembali murid-muridnya agar menolongnya dari serangan para siluman. Namun Sun Wukong yang kesal justru mengejek gurunya untuk menggunakan jurus telapak Buddha yang selalu ia sombongkan. Karena tak tega melihat gurunya meronta-ronta, akhirnya Sun Wukong menolongnya dan pertarungan di antara para siluman ini pun tak terhindarkan, guys. Hingga pada akhirnya para siluman itu berhasil dilumpuhkan. Namun sayangnya, Wuching terkena racun dari salah satu siluman laba-laba yang akhirnya membuatnya teler. Namun masalah tak cukup sampai di sini, karena dengan seketika tempat itu tiba-tiba berubah menjadi sarang dari ratu siluman laba-laba. Tak lama kemudian muncullah ratu siluman dengan bentuk yang lebih besar. Dengan sekejap, Wukong berhasil meringkus dan akan membunuhnya. Namun Biksu Tong melarangnya dan mengatakan jika urusan ini dialah yang akan menyelesaikannya. Biksu Tong kemudian bersiap menyanyikan lagu untuk ratu siluman itu. Namun belum sempat ia bernyanyi, Wukong langsung memukul dan menghancurkan kepalanya. Lagi-lagi Biksu Tong kesal dengan kelakuan Wukong. Ia pun kembali menceramahi Wukong.
Singkat cerita, setelah mereka keluar dari sarang siluman itu, Biksu Tong menyendiri sedangkan ketiga muridnya kini merencanakan sesuatu untuk mencelakai gurunya tersebut. Namun para murid-muridnya ini tak ada yang berani melakukannya, apalagi gurunya memiliki jurus tapak Buddha yang menakutkan, yang tanpa mereka sadari, Biksu Tong sudah berada di belakang mereka dan mendengar apa yang mereka sedang bicarakan. Namun Biksu Tong berdalih jika ia tak mendengar apapun dan hendak pergi untuk bersemedi. Sampailah Biksu Tong di sebuah tebing. Ia memohon kepada Buddha untuk melindungi dari para murid-muridnya yang kini sedang merencanakan akan membunuhnya. Ia juga meminta kepada Buddha agar mengajarinya jurus sapak Buddha agar bisa mengontrol para murid-muridnya itu. Biksu Tong meminta petunjuk jika Buddha mendengar permohonannya, walaupun petunjuk itu hanya berupa bunyi kentut. Dan benar saja, tiba-tiba suara kentut berkumandang yang ternyata Pat Kai sudah berada di belakangnya. Dan suara kentut yang ia dengarkan tadi merupakan suara kentut milik Pat Kai. Kini giliran Pat Kai yang mengatakan jika ia tak mendengar apapun, karena khawatir Pat Kai akan mengadukan kepada Wukong jika ia sebenarnya tak memiliki kekuatan tapak Buddha. Ia pun mulai merayu Pat Kai dan mengatakan jika diam adalah emas. Pat Kai kemudian pergi meninggalkan Biksu Tong yang ketakutan. Tak lama kemudian, Biksu Tong yang akan kembali beristirahat tiba-tiba dicegah oleh Wukong yang berniat akan membunuhnya. Karena ia kini sudah tahu jika gurunya tidak memiliki jurus tapak Buddha dan mulai melancarkan aksinya. Biksu Tong berlari ketakutan. Namun dengan kekuatan yang Wukong miliki justru membuat Biksu Tong lari mundur ke arah Wukong. Karena terdesak, Biksu Tong kemudian menyanyikan lagu andalannya yang pada akhirnya membuat Wukong menari-nari. Karena melihat kesempatan, akhirnya Biksu Tong kembali melarikan diri. Namun pelariannya kali ini justru membuat Biksu Tong jatuh ke jurang. Beruntungnya ada ranting pohon yang menahannya. Kini Sun Wukong telah bersiap untuk menghabisi Biksu Tong. Namun belum sempat ia menyerang, tiba-tiba sebuah cahaya muncul dan menyinari Biksu Tong. Sun Wukong ketakutan karena ia mengira jika gurunya itu akan mengeluarkan jurus tapak Buddha. Dan ia hanya mengatakan jika sebenarnya apa yang ia lakukan cuma karena ingin bercanda dan ingin mencari keringat. Singkat cerita, ia pun pergi untuk kembali menemui Pat Kai dan menghajarnya karena ia merasa Pat Kai telah menipunya. Pada keesokan paginya, mereka semua melanjutkan perjalanan. Sedangkan Wu Qing kini harus didorong menggunakan roda karena telah kembali menjadi siluman ikat akibat serangan dari racun siluman laba-laba sebelumnya. Dengan mendaki gunung dan melewati lembah, kini mereka tiba di sebuah kota bernama Biqiu. Tak lama kemudian datanglah Perdana Menteri utusan Raja untuk menyambut kedatangan mereka dan mengajaknya ke istana. Selama perjalanan menuju istana, Perdana Menteri itu terus menggoda Biksu Tong yang sedikit membuatnya tak nyaman hati. Sampai pada akhirnya kini mereka tiba di istana dan bertemu dengan Sang Raja. Istana yang seperti taman hiburan ini membuat Biksu Tong keheranan. Kemudian Sang Raja meminta kepada Biksu Tong untuk menunjukkan kemampuannya membasmi siluman. Karena sesuai dengan kabar yang beredar mengatakan jika Biksu Tong dan para murid-muridnya merupakan pembasmi siluman. Dan jika tidak, maka Biksu Tong akan dipenggal. Sang Raja kemudian memerintahkan kepada para pasukannya untuk memenggal Biksu Tong karena tak mau melakukan apa yang ia inginkan. Biksu Tong yang ketakutan akhirnya menyetujui untuk memberikan pertunjukan yang Raja inginkan. Biksu Tong dan para murid-muridnya kini mulai merencanakan pertunjukan apa yang hendak mereka lakukan. Dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan jimat kepatuhan yang akan ditempelkan kepada Biksu Tong. Sehingga mau tidak mau Biksu Tong akan mengikuti gerakan yang telah dibuat Wukong. Biksu Tong pun menyetujuinya karena ia mengira jika Wukong akan menampilkan seni bela diri yang baik. Kini pertunjukan pun berlangsung. Namun tak seperti yang ia bayangkan, di mana Biksu Tong kali ini benar-benar dijahili oleh Wukong dan membuatnya malu di depan orang banyak. Dan untuk kesekian kalinya kini mereka kembali diusir. Bahkan Perdana Menteri menyampaikan jika mereka masih beruntung karena Raja sedang menangis akibat dari tamparan Biksu Tong. Perdana Menteri ini sangat baik, bahkan ia memberikan hadiah uang yang sangat banyak kepada Biksu Tong untuk melanjutkan perjalanan.
Namun belum jauh mereka melangkah, Biksu Tong mulai murka dan memarahi Wukong habis-habisan karena ia telah mempermalukannya di depan banyak orang. Wukong justru menjawab jika inilah yang ia rasakan ketika Biksu Tong dengan semena-mena membuatnya menari di depan umum. Ia melakukan ini agar Biksu Tong sadar dan tahu bagaimana rasanya dihina. Sun Wukong kemudian berpesan jika ingin mendapatkan perlakuan yang baik dari seseorang, maka sebaliknya ia juga harus memperlakukan seseorang sama seperti yang ia inginkan. Kini Biksu Tong mulai menyadari akan kesalahannya. Ia pun berlutut dan meminta maaf kepada Wukong dan menampar dirinya sendiri. Karena tak tega dengan gurunya itu, akhirnya Wukong pun memaafkannya. Pat Kai keheranan karena gurunya mau melakukan itu semua. Namun berbeda dengan Wu Qing, di mana ia mengatakan jika ini merupakan tipuan yang gurunya lakukan, yaitu mundur untuk maju. Dan ia melakukan ini semua hanya untuk menenangkan situasi kembali. Dan benar saja, kini mereka berpelukan dan berbaikan. Tak lama kemudian, Biksu Tong mencoba kembali untuk masuk ke istana dan ia meminta kepada Perdana Menteri untuk diberikan satu kesempatan lagi agar reputasinya kembali. Dan ia akan membasmi satu atau dua iblis yang ada di dalam istana. Setelah mereka diizinkan, kini giliran Wukong kembali beraksi. Wukong mendatangi raja dan meminta kepada sang raja untuk menamparnya. Kini sang raja dan Sun Wukong saling menampar satu sama lain. Namun sesuatu yang tak diduga terjadi, di mana sang raja tiba-tiba berubah bentuk dan menjadi siluman boncel yang mampu mengeluarkan larva api yang sangat besar. Hingga pada akhirnya diketahui jika sang raja yang ada di hadapannya itu merupakan jelmaan dari siluman. Kini pertarungan Wukong melawan raja siluman boncel pun tak terhindarkan. Siluman boncel ini sangatlah kuat hingga membuat Wukong terpental dan masuk ke dalam tanah. Namun pada akhirnya siluman boncel ini bisa ditaklukkan. Secara bersamaan tiba-tiba ada suara meminta tolong dari bawah tanah. Ketika dilihat, ternyata orang itu adalah raja yang sesungguhnya dan selama ini ia dihukum di penjara bawah tanah oleh siluman boncel. Sang raja kemudian berterima kasih kepada Biksu Tong dan ia memberinya hadiah yang sangat istimewa, yaitu Biksu Tong disuruh memilih satu dari 3000 selir yang ada di istana. Biksu Tong pun menolaknya. Kemudian sang raja memanggil seorang wanita yang bernama Felicity. Ia meminta kepada Felicity agar menyanyikan sebuah lagu untuk mengiringi kepergian Biksu Tong. Menyaksikan Felicity menari-nari, Biksu Tong kembali mengingat wanita yang pernah mengorbankan diri untuknya di masa lalu. Sang raja yang melihat Biksu Tong tertegun dengan Felicity akhirnya menyarankan agar membawa dan menemaninya selama perjalanan. Namun Biksu Tong menolak meskipun sang raja telah memintanya berkali-kali untuk membawanya pergi. Dan kini mereka mulai meninggalkan istana. Namun di tengah-tengah perjalanan pada waktu mereka beristirahat, Biksu Tong kembali mengingat dan terus memikirkan Felicity. Hingga pada keesokan paginya, Biksu Tong kembali ke istana dan meminta Felicity kepada sang raja. Kini perjalanan mereka kembali dilanjutkan dengan tambahan personil baru, yaitu Felicity. Di tengah-tengah perjalanan, Sun Wukong mulai kesal terhadap gurunya tersebut karena selalu bermesraan dengan Felicity. Tak lama kemudian Wukong mengajak gurunya untuk pergi sebentar. Sun Wukong mengatakan jika Felicity merupakan jelmaan dari siluman. Namun Biksu Tong tak mempercayainya, bahkan ia meminta Wukong untuk membuktikan ucapannya itu. Singkat cerita, Sun Wukong terus berusaha mencari bukti jika Felicity merupakan seorang siluman. Namun upaya yang ia lakukan tak kunjung membuahkan hasil, apalagi Biksu Tong yang telah dilanda asmara selalu membela Felicity. Sampai pada akhirnya Felicity mengajak mereka semua untuk menemui keluarganya dan membuktikan jika ia bukanlah siluman. Namun Sun Wukong masih tetap tidak mempercayainya, bahkan ia kembali mengacau dan menyerang semua orang yang ada.
Biksu Tong yang tak terima lagi-lagi menghina Wukong. Ia juga mengatakan semua kebencian yang telah ia rasakan selama ini, terutama Sun Wukong yang telah membunuh Nona Duan yang tak lain adalah orang yang ia sayangi di masa lalu. Apalagi kini ia harus terikat takdir di mana ia harus terus bersama dengan Wukong. Kemudian untuk kesekian kalinya Sun Wukong diusir oleh Biksu Tong dan diminta untuk tidak kembali lagi. Sun Wukong kemudian mengatakan jika mulai hari ini ikatan antara guru dan murid telah berakhir dan ia kini kembali ke wujud siluman kera yang sangat menakutkan. Setelah pertengkaran itu usai, Biksu Tong pun pergi ke sebuah bukit. Tak lama kemudian Felicity datang untuk menemuinya. Ia mengatakan jika ia memiliki perasaan kepada Biksu Tong dan ia berharap bisa memiliki keturunan bersamanya. Karena menurut Felicity, Biksu Tong merupakan pria yang sangat diidam-idamkan. Di sisi yang lain, Sun Wukong kembali dan ia kini memporak-porandakan desa tempat Felicity tinggal. Pat Kai dan Wuching yang mengetahui itu segera bergegas mencari gurunya dan menyampaikan apa yang telah terjadi di desa. Setibanya di desa, mereka melihat jika para warga kini telah terbunuh dan tidak menyisakan sedikit pun termasuk ayah dan ibu dari Felicity. Dengan tertawa, Sun Wukong mengatakan jika kini tugas membasmi siluman telah selesai dan hanya tersisa satu saja untuk dimusnahkan, yaitu Felicity. Biksu Tong terus mencoba untuk melindunginya, namun kali ini Sun Wukong yang sudah dipenuhi dengan amarah tak segan untuk memukul Biksu Tong. Karena tak tega dengan Biksu Tong, akhirnya Felicity jujur dan mengatakan jika dirinya merupakan jelmaan dari siluman tengkorak. Felicity memohon kepada Wukong untuk tidak memukulnya lagi karena ia sangat mencintai gurunya itu. Namun sesuatu yang tak diduga kembali terjadi di mana Sun Wukong kini berubah menjadi mutan raksasa dan memakan gurunya sendiri. Sun Wukong lalu menaiki sebuah bukit, namun tak lama kemudian Perdana Menteri dan Raja Siluman Boncel kembali muncul. Ia pun mengatakan jika dirinya telah berhasil mengadu domba Biksu Tong dan para murid-muridnya melalui Felicity. Meskipun Felicity sempat melenceng dari perintah Raja Siluman dan ia benar-benar mencintai Biksu Tong, namun usahanya itu tak sia-sia. Bahkan berhasil membuat Wukong memakan gurunya sendiri. Namun tak diduga Sun Wukong memuntahkan gurunya kembali yang sebenarnya masih hidup. Dan ini merupakan rencana mereka yang sengaja telah disusun untuk memancing siapa dalang sebenarnya di balik kekacauan yang terjadi. Kini pertarungan yang kita tunggu-tunggu segera dimulai, guys. Siluman Perdana Menteri itu mengeluarkan kemampuan terbaiknya dengan menciptakan 3 replika Buddha sekaligus untuk melawan Sun Wukong. Yang tak lain, Buddha Air, Buddha Petir, dan Buddha Api. Agar kita tidak kehilangan momen terbaiknya, kita saksikan pertarungan yang berlangsung, guys. Sun Wukong kewalahan melawan kekuatan 3 Buddha sekaligus sampai membuatnya jatuh ke dalam lautan. Namun sesuatu yang tak diduga kembali muncul di mana tangan Buddha emas yang tak lain jurus tapak Buddha milik Biksu Tong langsung menyerang ketiga replika Buddha yang ada. Dan itu membuat ketiganya pun musnah. Kini Buddha yang sesungguhnya pun muncul. Ia mengatakan kepada siluman Perdana Menteri itu yang tak lain merupakan burung heriang emas abadi peliharaan sang Buddha untuk menghentikan kekacauan yang telah ia perbuat. Namun siluman burung itu justru menjawab apa yang ia lakukan karena ia sudah lama tak pernah diperhatikan. Dan seketika itu pula burung heriang emas itu pun pergi. Sedangkan Biksu Tong kembali mendatangi Felicity yang sekarat. Felicity meminta kepada Biksu Tong untuk mensempurnakan jiwanya dan ia bisa kembali berinkarnasi. Dan pada akhirnya Felicity pun mati tepat di pelukan Biksu Tong.